Assalamualaikum sahabat Hikmah, kembali lagi di my channel Nur Hikmah Amir. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan kita masih membahas tentang tanaman-tanaman ini. Masya Allah nih, dari sekian lamanya saya baru muncul, dan ternyata yang kemarin kita sudah buat penyangga dari kacang panjang, akhirnya kacang panjangnya sudah melilit-melilit di kayu tersebut. Nah, dan udah pada besar-besar semua, Masya Allah udah lebat-lebat. Dan mama mau buat penyangga juga di sayuran apa itu, Mak? Gambas. Gambas. Sayur gambas. Nih. Nah, senangnya alhamdulillah tanaman-tanaman ini pada sehat-sehat semua. Dan ini tidak lama lagi yang daun kacang putih udah mau dipanen, Masya Allah. Dari sana, nah itu mama udah panen daun kemangi di sana, Masya Allah. Enggak ternyata. Nah, tanaman gambas ada 3. Ini 1, 2, dan disitu sebelahnya 3. Jadi 3 penyangga yang dibuat oleh mama untuk dia bisa melilit seperti daun kacang panjang ini. Nah, di sini juga Masya Allah daun srikaya. Buahnya Masya Allah, pohon ini buahnya udah banyak banget dan gak lama lagi akan masak. Akan kita coba pegang yang ini. Wah, dikit lagi akan masak. Banyak banget buahnya nih, ini pas di dekat pintu rumah belakang, Masya Allah. Dan Masya Allah buah sirsaknya juga udah ada, tapi ini masih kecil, belum besar dan belum ada yang masak. Nah, nih Insya Allah di sana juga ada buahnya tuh, tapi belum masak semua, masih kecil-kecil, pada kecil semua. Nah, nggak sabar, ini buahnya enak-enak, Masya Allah. Dan buah jeruk juga udah banyak lagi buahnya, tapi ini juga belum tua, masih muda-muda semua. Nih, masih pada kecil-kecil semua. Sebentar lagi akan pada tua semuanya dan gak lama lagi akan panen. Masya Allah, nih udah banyak banget kan. Masya Allah, tabarakallah. Jeruk Bali, ini jeruk khas Desa Padang Lampe, Masya Allah. Di sini alhamdulillah ciri khas dari desa ini adalah jeruk balinya, jeruk pamelonya nih.
Nih, banyak kan? Masya Allah, semoga tumbuh dengan baik dan banyak. Nih, Masya Allah, banyak kan? Masya Allah. Masya Allah, suasana di sore hari. Ada bebek, Masya Allah. Nih, suasana pedesaan seperti ini.